Kita buat satu tindakan yang tak betul. Orang bukan nampak kita, orang nampak Islam. Sekarang ni movement orang nak tolak agama ni, mereka menyusup secara perlahan-perlahan tanpa disedari. Mereka menyusup masuk ke dalam masyarakat, mereka buat movement secara perlahan-perlahan. LGBT-nya, kelompok murtadnya, orang-orang nak ajak keluar Islam ni, dia akan buat. Dia tunggu saja ada peluang untuk bantai Islam secara terbuka, dia akan buat. Kita jangan buka ruang itu untuk orang bantai Islam kerana kesilapan kita mengeluarkan kenyataan dan kesilapan kita mengambil tindakan. Sebab tu saya, apa yang berlaku hari ini bagi kita, kita sabar. Kita tunggu sekejap. Kita berhati-hati. Alhamdulillah, berkat kesabaran kita, hari ini kuliah dah boleh start balik. Berkat kita tak bertindak bodoh, menyebabkan orang nampak orang masjid memang amanah, memang jujur, memang cerdik, memang mereka sangat menjaga semua benda. Orang tak boleh komplain kita kerana kita di antara kelompok yang paling kuat menjaga SOP, tuan-tuan. Itu dah cukup baik. Reputasi kita dah cukup baik depan orang ramai. Jangan dimusnahkan dengan kata-kata, apa lagi duk jarak-jarak soh ni. Jangan musnahkan reputasi dengan kata, tak payah ikut SOP lah, ni semua mengarut pakai-pakai mask ni. Jangan bagi orang nampak Islam adalah punca kebodohan. Jangan. Sebab hari ni, kena ingat, Islam dibawa oleh kita. Kita selalu terlupa dan terlepas pandang. Kita ingat Islam dibawa oleh Islam. Tak. Islam dibawa oleh kita. Kita bergerak, kita berjalan, kita berpakaian, kita buat apa, kita bercakap mewakili Islam. Kita cakap silap, orang nampak Islam yang silap. Kita buat satu tindakan yang tak betul, orang bukan nampak kita, orang nampak Islam. Ingat dan berhati-hati, kita bergerak apapun mewakili Islam. Tambahan, kalau kita istiqamah berpakaian dengan pakaian Islam. Sebagai contoh, kalau kita selalu pakai kepiah, kita selalu pakai jubah, kita jangan bercakap benda yang orang nampak Islam bodoh kerana kebodohan itu kita, tapi orang reflect kepada Islam. Kita tak nak buat benda tu. Kita nak Islam tetap cerdik, jawapannya cerdik, pandangannya cerdik, hinggakan di hati musuh Islam kata, oi, orang Islam memang hebat, walaupun mereka belum lagi bangun, tapi tak boleh main-main dengan mereka. Mereka orang yang cukup hebat. Dan kalau nak berdepan, inilah musuh yang berbaloi. Biar musuh berkata kepada kita demikian.